sering dibandingkan dengan Pasa Ungu hingga disebut tak mampu beri kehidupan layak, Oki Agustina malah ngamuk, sebut suaminya kecantol pelakor, apa nih. Namun sebelum Mimin Bangau TV melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang membangun ya, agar Bangau TV selalu bersemangat untuk menggali informasi seputar selebritis terupdate dan terlengkap. Sosok Oki Agustina ini memang kerap jadi perbincangan publik, terlebih soal kehidupannya usai bercerai dari Pasa Ungu. Kini usai bercerai dari Pasa Ungu, Oki Agustina pun diketahui telah menikah lagi dengan pesepak bola, Gunawan Dwi Cahyo. Rumah tangga Oki Agustin dan Gunawan Dwi Cahyo ini memang jarang sekali diterpa isu miring. Kendati demikian, tak sedikit yang mencibir kalau kini dirinya hidup dalam kesederhanaan dan juga cuma seadanya. Bahkan, banyak pula yang bandingkan kehidupannya dengan istri baru Pasa Ungu, Adelia. Meski begitu, Oki nampaknya pilih cuek saja, ia pun tak pernah gubris semua cibiran netizen pada dirinya dan sang suami. Namun belum lama ini, tak ada angin tak ada hujan Oki malah bagikan hal yang mengejutkan. Bagaimana tidak, ia mendadak koar-koar di Instagram dan curhat soal rumah tangganya, sampai-sampai ia pun sebut suaminya ini sudah lupa diri. Namun, usut punya usut pelakor ini bukanlah seorang wanita apalagi pacar baru Gunawan. Ternyata pelakor ini adalah konsol PlayStation alias PS. Oki akui merasa geram dengan sang suami, pasalnya, suaminya ini malah terus-terusan main PS. Bahkan, kini Gunawan menjadi acuh dan juga enggan antarkan Oki belanja. Hati-hati sekarang udah ada pelakor baru yang tidak menyebabkan dosa dan maksiat, tapi bisa buat suami tidak menemani istrinya tidur, tidak menemani istri belanja. Bisa buat suami lupa waktu, lupa diri, marah-marah sar diganggu bahkan menduakan istrinya, pelakor itu bernama PS, alias PlayStation, ada yang ngalamin kayak saya, @gunawanwicahyo13, tanya Oki, postingan ini pun langsung membuat warganet ramai. Bahkan banyak yang akui alami hal yang sama, awalnya, banyak yang mengira kalau rumah tangga Oki Agustina ini sedang berada di ambang kehancuran, namun, usai baca caption lebih lanjut, warganet pun merasa tergelitik dengan postingan mantan istri Pasa Ungu. Semoga bermanfaat dan saksikan berita terupdate dan terlengkap hanya di Bangau TV. Terima kasih.